Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Semoga sahabat yang menyimak video ini selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam video kali ini izinkanlah saya untuk berbagi sebuah amalan pengasihan untuk memikat hati seseorang yang sangat Anda cintai. Amalan pengasihan ini bisa digunakan baik oleh pria ataupun wanita. Namun perlu Anda ingat dengan baik-baik, pergunakanlah amalan ini dengan sebaik mungkin dan hanya untuk tujuan kebaikan saja. Lalu seperti apakah amalannya dan bagaimana cara untuk mengamalkannya? Silakan Anda simak terus video ini sampai selesai. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang akan saya bagikan dalam video kali ini merupakan sebuah amalan zikir yang sangat pendek, akan tetapi mempunyai kekuatan dan keampuhan yang sungguh luar biasa untuk memikat hati orang yang Anda cintai. Berikut adalah bacaan amalannya beserta cara untuk pengamalannya. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan pada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang pertama Anda niatkan pengamalan zikir ini untuk orang yang Anda cintai agar dia bisa segera mencintai Anda. Anda baca dan Anda amalkan zikir berikut ini sebanyak 150 kali saja dalam sehari semalam, dan kerjakan setidaknya selama 3 hari secara berturut-turut. Dan berikut bacaan zikir yang harus Anda amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif. Baiklah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda amalkan dan Anda baca zikir tersebut dengan istiqomah kepada Allah setidaknya selama 3 hari secara berturut-turut. Yakinkan diri Anda dan luruskan niat Anda semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah segala usaha dan hajat Anda akan segera dikabulkan oleh Allah, dan dia yang Anda cintai akan segera menjadi pasangan hidup Anda di dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya mujibas syailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.